Hai, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, hari ni Nana, Ryan dan juga rakan-rakan lain nak pergi piknik dekat Sungai Congkak. Yeah! Dan yang paling bestnya, first time Nana akan pasang khemah. Hi, kawan-kawan Nana cakap Nana, boleh ke Nana berkhemah? Berkhemah di Sungai Congkak. Okey, Nana cuba buktikan yang Nana pun boleh. Okey. Tengok macam mana kejadian dia tadi. Okay, kita orang dah sampai dekat Sungai Congkak, tapi tak sangka pula seramai-ramainya manusia dekat sini. Dan kita orang silap sebab kita orang tak datang daripada pagi, pukul 7 pagi macam tu. Sebab bila datang sampai sini je dah penuh ya, tak ada tempat nak berkhemah. Gelap pula dia. Amboi, anak bujang mama ni kenapa? Ada rahsia dengan mama ke? Tak ada, WhatsApp group je. Wow, hebatnya. Yang lama tengok yang tinggal sekarang ni pun Ayan dengan kawan Ayan je. Dah baca tahun lepas tu. Dia mengimbau throwback lah. Senyum pula dia. Ini yang paling atas kali kita orang pergi. Pun dah penuh. Tengok. Penuh. Sesak. Macam mana ni? Tu ada nubahan. Oh, dia ingatkan bawa anak bubuk bayi. Ya, budak ni entah apa. Dia tengok grup lah. Grup lama. Senyum. Ada kenangan manis ke dalam grup WhatsApp yang tu? Senang ada sikit. Grup apa? Kenangan manis tak nak share dengan mama ke? Malah. Oh, pula. Mama tengah rakam ke anak? Apa masalah Cerita lah. Malah. Ah, yeay. Tadi baru nak buat kemah ni. Dah ada. Dah siap pula dah. Ya, dia macam sesak nafas lah kat sini. Itulah. Banyak sangat asap, wey. Lah, banyak pula asap. Jangan bakar daun ni. Bakar tu orang ni. Nah, kau dah malu. Sesak nafas lah. Eh, apa ni? Ish. Oh, nasib baiklah beli kemah yang besar ni tau. Kalau tidak, tak tahulah apa jadi yang kita ni. Malam kau cakap apa pasal kemah ni? Mahal. Mahal lah. Mahal tak gunalah. RM400.50 aku. Yo lagi nak camping lah. Lalat. Makeup lagi. Tak keluar tang kemah. Anas dah fikir. Tengok apa jadi kat luar. Oh, jangan pakai arang tu. Sebenarnya. Ya, baru kena nenek bekerja. Laki ni. Allah, kenapa ni? Ada masalah apa ni, Nuban? Ya Allah, kan. Kenapa ni? Apa masalah kau ni? Apa? Mana laki ni? Bini ni? Bini laki ni. Lompat pun lah. Copet lah. Nampak dia pandai. Dia jatuh. Dia pandai. Biarkan dia. Aku dah lapar. Copet. Kau tak pandai. Jangan buat-buat pandai. Tak. Dah buat tadi. Macam dia buat. Jatuh. Bakar lagi sahabat. Ih, kecoh lah. Macam 80 orang kat sini. Okay, so kita orang punya tapak perkhemahan ni sebenarnya benda betul-betul kat dalam hutan. Tak ada tempat dah. Sini je tempat yang ada. Tak minta tak ada apa-apa lah. Ya Allah, lindungilah hamba-hambamu ini. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah. Nah, aku buat apa nak? Weh, dia tengah ambil video lah. Konten. Aku lah salah yang kau ambil batu ni, ha? Lambek lagi. Sorry, I tak biasa. Mami, Masya Allah, sejuk perut mama. Masya Allah, anak mama. Sebaik anak mama tak follow mama. Anak mama rajin. Masya Allah. Itu ke cara baling dia? Tak batu dia ke? You want to change suara? Very good. Dia minat kain. Alah, kena ambil kipas. Saya buat apa? Dah. Okay lah, dia orang kata dalam kipas. Ini dia aktiviti hujung minggu ya. Ramai sangat kat sini. Haa, kau ada layan bini ya pula. Aduh, Nana. Apa yang lah? So, bye lah. Dah bersyukur dah tadi dan ada tak? Rupa dan pun ambil gambar dah sendiri. Lupahan. Sorry. Tak apa nak. Borang mamik kau dengan bini kau tu. Ha? Kau lah tak nak ambil gambar. Dan nak bakar ayam. Dan nak cari batu. Dan nak ambil gambar.
apa ni lah? Tu lah sini sekali. Alah, yang ini pula macam-macam permintaan kan? Ini tak ada beza dengan Josie lah. Gambar belakang dah somak je. Ni bukan lah yang macam ni. Macam ni, macam ni. Jatuh. Haa, tu deh. Ih, orang mula tu deh. Dia dah ada. Ui, dia bakal lah, Ian. Dia bakal lah, Ibanez. Tak tahu apa dia nak. Eh, kau tak sabar daun. Kau janganlah ambil kaki, eh. Kau tak nak kaki, kan? Eh, test sikit. Aduh, kau ni. Kaki, eh. Tak nak nampak godam. Sangat dah rasa kat sini. Apa? Kita nak buat apa ni? Kita buat belatan, makan kocik, gosip, macamnya. Mana yang lelaki sibuk kat luar, kita makan kocik. Kemain kau, ya? Tak apalah. Dan pun join sekali lah. Panas. Panas sekali. Tengah-tengah panas ni. Mohonlah kita makan kocik dulu. Tolong ni, tolong, tolong ni. Kopek dulu. Yeay, Daddy masak mie kari ke, Daddy? Yeah. Mami. Pada, pada. Pada. Mami mana Mami? Mami kat bawah. Orang lagi function tau. Nah. Baru mangkuk. 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 Dah mangkuk. Apa tadi? Tuduh dengan barfu. Weh, cepat buat kan tu dah nak ambil kari. Weh, Duban. Bantu lompat kan tak lari lah. Nak. Ada pisau tadi dah basuh. Semua undur nak. Nak potong telur. Dan dah potong telur. Ni lah, telur dah pecah lagi pisau. Dah pisau. Buka mie kari, Dan. Ha? Nak apa? Aku makan nasi. Makan mie kari kau lah. Oh, faham. Ih, pusing. Ih, dia lagi bela dia perutang lah. Aduh. Dan yang kandas seorang paling bela kau lah paling bela. Mana ada? Ini dia. Kita punya chef, Baim. Ha, nampak? Bila nak siap ni, Baim? Lagi 5 minit. Baiklah. Sedapnya. Apa tadi pun pesan kereta yang kau jual. Sate tak isi siap lagi tu. Dia pasal dia masuk mulut. Lama tak salai orang kau. Dah kau. Selama ni aku dikenali sebagai seorang yang sengal-sengal ubi. Sekarang ni aku dah ada kawan. Lagi teruk daripada aku. Ni bini Nubahannya. Ya Allah. Kenapa Nuban? Kenapa? Cuba kau ulang balik sialan cerita kau tadi. Copetlah, ulanglah balik. Dia kira dia tak salah bini dia. Tadi bini dia nak datang pakai stokin apa legging dia kan dengan kasut tinggi. Kau rasa masuk sama mak ni? Sebenarnya situasi ni macam mana? Aduh, kau ni. Macam camping is like glamping. Duduk dalam. Bawa swimming suit ni. Orang pakai kain bagi t-shirt je. Kau ingat kau nak pergi Paris, ha? Kau tinggi bagai. Apa, ya. Malukan je lah kau ni. Weh, tadi tak pakai lah. Tudung lilit tau. Dia baik bawa tudung ni. Dan, ya. Dah ready dah. Dia dah biasa. Kan bawa lelaki bini kan. Aman, damai. Asyik bergaduh kau join ni. Pening lah Dan kau ni. Kau dia kau sampai sampai sekarang. Duduk dalam kemah tak? Air Dan tak ke mana. Nasi Dan tak mana. Kau tahu tak? Sini dah lah tak ada lain. Habis tu? Habis macam mana? Habis? Dan dah korban tak ada lain kan? Tak, eh sayur tu. Kau nak kau daya? Dah lah baju salah. Habis buat apa boleh datang. Lari. Tu elah ya sebab air lah basuh kaki. Air ni memang manis kan? Kalau tak sedap kan siap. Gas saya tak ada. Biarlah tak ada gas lagi batu. Ha, goncang dulu batu mah buka, batu mah keluar. Tak nak. Okey, memula kita masukkan air ANW. Dalam tong yang berisi air kosong dan ais. Eh, dalam kau tengok ni. Mani bona. Nanti. Aku rasa kasi macam daging buat ni. Weh, dah krem. Gila lah. Lagi, saya nak. Okay. Yang ni, bakar makan. Makan bakar. Ayuh, okay, Nana, berat. Apa masalah yang ni?
anak beranak pula tadi laki bini. Ni anak beranak pula. Cuba try tak? Mayan. Okey, nampak tak muka Nana memang tak apa nak siap kat sini kan, sebab memang tak boleh nak make up pun tak boleh. Sebab kita ada masa pun nak make up sebab kita apa kata orang tu? Menikmati keindahan alam. Ya, yeah, so macam seronok sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, sudah baik. Kejap eh. Ayah tengah nak makan dulu. Tak payahlah, Rif, mandi. Manda. No. Eh, dah biru, dah biru. Cuba dah biru color apa? Tak boleh, sejuk. Agak dah menggigil. Adik, tak boleh mandi. Tak boleh. Manda. Kau buat pakai bapak kau kat sini, eh? Orangnya pula, ha? Kat tengah-tengah hutan. Anak kau telah biru dah, Rahim. Masuk dirt dalam kuku. Alah, tu, ha, masih tak ada masalah duduk kat situ. Ni dah biasa duduk hutan ni. Dah biasa, Lala? Dah biasa lah. Oh, Lala. Kita pun cepatlah hutan je. Wah. Jan, makan Maggi. Dengar tak bunyi hujan? Sedap! Yes, bunyi hujan. Pulang dah. Dah pukul 6, dah kat pukul 7. Tapi masih ramai lagi yang ada dekat tapak-tapak ni. Diorang rasanya bermalam kat sini. Tapi kita tak bermalam lah sebab ada anak kecil kan. Kawan-kawan Nana ada yang bawa anak kecil. So, kita orang balik. Tadi punyalah penuh sepenuh-penuh alam. Sekarang, dah tak ada orang dah. Tapi ada juga, masih ada juga. Jalan berkabus ya. Macam dalam movie weh. Okay, berakhirlah kita orang punya percutian hujung minggu. So, time untuk kita balik ke KL. Tapi sebabkan jam, so kita orang sudah makan dulu dekat sini, minum air panas sebab dari tadi kita orang asyik minum air sejuk je. Jadi, That's all. So hope korang semua enjoy dengan video tadi. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, like and share YouTube channel Nana. Bye.